Nabi yang akhlak dia. Koyok makan masa Nabi senyum. Habis sebutin senyum. Lepas tu koyok pula habis dua putih senyum. Orang kapir Tino kata, eh pelik. Masa senyum, habis senyum, habis senyum. Wana? Bik, sampai habis saja Nabi seorang makan. Bila habis sana, orang Tino yang tua sana kata, wana? Dia kata, wallahi anni ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Man ana, man ana laulaku. Tuan-tuan semua, ada dalam hadis cerita seorang tino tua. Orang tino ni tua dah, tapi dia tidak Islam. Belum masuk Islam. Satu hari dia pergi beli wahlima sekilo. Wahlima pula tu dia beli hak paling masa sekali. Dia tak beli hak ni. Dia beli hak masa. Bila dia beli hak masa, dalam hati dia, kalau aku pergi ziarah rumah Rasulullah, rumah Nabi Muhammad, aku nak suruh dia makan. Kalau dia marah kat aku, maknanya ni bukan Nabi Rasulullah hak sebenar. Hak tiru eh. Kalau hak sebenar dia tak marah, dia rahmat. Sebab Quran kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuhkan kamu wahai Muhammad ke dunia ini melainkan rahmat. Rahmat ni makna baik, makna selamat. Tapi kalau marah tak ada rahmatnya. Maka orang kafir hok tua sana dia beli walimah sekelo adik kakak dia pergi rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walimah ni siapa panggil apa? Sum, sum. Eh? Sum. Ah, sum. Kalau bahasa Arab sum tu bawang putih. Sianya sum tu lima. Kalau lam yai mata kucing. Kalau ngok tu mata. Makuk tu was seto. Kalau tuk riang wa duye. Lah ni banyak nak ni tuk riang kingok king tuk riang banyak nak ni puye ni. Tapi setengah orang tu banyak doa tak apa hok nak bagi orang apa saya. Baik. Dia pun beli walimah lagi. Dia pergi rumah Nabi tu, tuan-tuan, sahabat penuh di rumah. Ada 4-5 orang sahabat di rumah Nabi. Ni, lah ni pun dia orang pergi Mekah ni wajib. Tuan-tuan, wajib umrah. Bila dia pergi di rumah Nabi, tengok Nabi akhlak ni. Orang tino saat ni tua. 40 tidak Islam. Ni, faham molek cerita ni. Dengar molek ni adik kakak. Orang duduk luar ni pun tengok. Caca tengok lah dia ni nak dengar ni. Nah, alhamdulillah malam ni spekat ada luar ni pun ada. Alhamdulillah. Demo tak boleh tengok tu ya, tak apalah dengar suara. Siapa suruh mari lambat? Kena depan ni kena mari awak. Nah. Ni mari lambat nak duduk depan. Awak rumah diri. Baik. Tak apa, alhamdulillah. Duduk luar pun tu hapo dosa juga. Baik, bila gitu dia pergi rumah Nabi. Nabi kata, ah, naik, sila naik. Orang tina tua dia ni. Bawa lima saja be. Naik je. Bila dia naik, dia Allah Nabi. Bawa lima. Bila Allah ke Nabi, waktu dia Allah ke Nabi tu, waktu tu juga Nabi koyak makan depan dia. Tidak kata orang nak mari tu, sipir dapur. Sebab kita kira orang mari, dia mau sipir dapur ke dekuknya. Sipir ke dapur. La ilaha illallah. Pahal kita ni perangah. Wah duya, wah hepa ni tangan sakit wagi. Tangan segar tak wagi. Tangan sakit ke Allah penuh noh. Rung payaban noh penuh. Noh, sepitan naga ke amogi baru ni. Allah penuh. Wah mata apa nama ni siapa? Bomo marah. Hei, bukan jual sini dia kata. Ni wagi wah hepa, wagi wah hanggo. Masuk segar tak wagi. Jisah. Nak wana pergi segar habis lalu. Eh, dia mau pergi ke orang sakit, weh apa? Siapa dia makan? Aku nak tanya, cuba jawab. Derah sikit. Siapa makan? Orang jaga kenyai duduk gitu. Oh. Nero atas kursi, orang sakit mati tak khabar lagi. Makan weh apa, makan gotu, makan goni, habis. Orang sakit makan ke dia? Makan wayar dia mulut. Masuk segar tak pergi ziarah. Patut masuk segar ni kita pergi belakang dia nak berapa dia? Nah, nak wahepa, wagi wahepa, nak wanggo, wagi wanggo, nak gotu, wagi, wagi.
Jadi Nabi ni tuan-tuan, orang kafir tua sat ni, hak tidak Islam lagi tino sat ni, wi walimah hak balik masa, depan tu juga Nabi koyok dan Nabi makan depan dia selalu. Allahu Rabbi. Kita kalau orang mari tak makan lalu, kau dulu nanti tengok lapun ni ke. Seesok kita kin eh. Seesok kita makan lah. Sipek dia. Hak patut dia beti, dia beti. Hak patut buah saji, buah saji. Kalau ke mana? Tapi dia ni tak Nabi koyok situ lalu. Orang kafir tu, tengok tadi dia tengok Nabi koyok dalam hati dia kata mana? Soh dah bila tak mulut, Muhammad ni marah kerana masih. Dalam hati dia, dia kata mana? Tentu dah Nabi ni bila ambil pak, menate orang tua ni. Soh Nabi kata begitu. Ha, dia gamuk dia ni lagu tu. Tiba-tiba Nabi koyok wah lima adik kakak. Nabi makan orang masa tu. Dah lah masa. Nabi tak marah. Bahkan Nabi makan habis dan Nabi senyum pula depan dia. Kalau mu lah ke mana agak eh? Ambil dia cerita ni. Tak usah Nabi klik di mu dulu. Tak ke mana agak ya? Redah dengan lima-lima atas muka. Hak lima lagu ni wak hari. Tu kita. Nabi dengan akhlak dia. Koyok makan masa Nabi senyum. Habis sebutin senyum. Lepas tu koyok pula habis dua betul senyum. Orang kapir tindak kata. Eh pelik ni. Masa senyum habis senyum habis senyum. Wana? Siapa habis saja bin Nabi seorang makan. Bila habis sana orang tindak hak tua sana kata guana. Dia kata wallahi anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi sengatilah mu ni Muhammad tidak ada Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mu ni sengatilah Nabi yang rahmat, Nabi yang maha pemurah, Nabi yang maha penyayang. Dengan sebab akhlakmu tadi maka orang perempuan tadi masuk Islam depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke walima Nabi masuk Islam. Adik kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik, api orang tina ni jelik, sahabat pula pelik. Sahabat kata, guana mau makan sore hari ni? Sekala tawa juga aku sebelah. Sena Abu Bakar tanya Nabi, guana hari ni tak tawa apa hari mu sore? Sena Umar pun tanya, ya Rasulullah, guana kuat hari ni sejabi bihan lima demu. Sekala mu tak makan dulu ke orang aku, apa? Bapa ni hari ni mu sore makan. Sina Abu Bakar tanya, Sina Umar tanya. Lalu Nabi kata guna. Nabi jawab, wahai sahabatku semua, aku tahu dah. Di kalangan mu ni takut ada sore hok celupa sikit. Rakyat kata, ha, hok masa gini pun buat mari. Lebih-lebih lagi Sina Umar dia bekel. Maka perempuan nak masuk Islam tak jadi dengan sebab mu marah. Maka aku rela aku makan aku sore. Sobas tak aku nak aku sore. Walaupun aku makan sore aku sabar nak suruh dia masuk Islam dengan aku kata Nabi. Itulah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam.